Agatha Toys. Oke, kembali lagi tentunya di channel kita yang paling keren, paling kece dan paling update untuk video unboxing dari Agatha Toys ya. Hari ini kita akan unboxing lagi untuk mainan baru lagi tentunya dari Agatha Toys. Nah, ini mainannya besar banget ya. Kita udah dapat mainannya. Apa itu mainannya? Ini adalah Tomica Tone New Sound to Drive ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Tomica Tone-nya, kita lihat boxnya aja udah besar ya. Kalian harus like dulu video kita hari ini dan subscribe serta aktifkan notifikasinya biar kalian terupdate terus dengan video-video dari Agatha Toys. Oke, langsung aja kita akan buka untuk mainannya ya. Di sini kita lihat boxnya besar banget ya. Tentunya kita masih unboxing untuk Takara Tomy. Di sini adalah Tomica ya. Kita dari Takara Tomy. Ini adalah Tomica Tone New Sound to Drive. Ya. Dari Takara Tomy, sini ada Tomica. Lalu di sini ada untuk gambar mainannya ya. Mainannya seperti ini. Nanti kita akan coba buka, kita akan coba bongkar bagaimana cara menyusunnya atau cara display mainannya ya. Oke. Ini untuk bagian sisi depannya. Kita lihat di bagian sisi belakangnya sendiri. Nah, di sini ada cara-cara pasangnya. Nanti kalian bisa lihat ya, ada tutorial-tutorialnya untuk cara memasang, tahapan-tahapannya. Oke. Di sini juga ada sampai selesai nanti ya. Kita akan coba pasang satu per satu. Oke, langsung aja biar nggak penasaran, kita akan buka untuk Tomica Tone-nya. Apa aja sih yang didapat ya? Nah, ini kita udah dapat ya. Kita ada stiker. Yang pertama kita dapat stiker biar lebih keren lagi nanti. Ini ada Tomica Tone New Sound. Wah, di sini ada gantungan atau ada pegangannya nanti. Kalian bisa dapat pegangan seperti koper ya di sini bentuknya. Oke, ada pegangannya. Kita langsung buka aja. Oke. Ini kuncinya kita buka. Oke, ini untuk Tomica Tone New Sound-nya ya. Kita udah buka dan kita lihat display-nya jadinya seperti ini. Ini benar-benar keren banget ya. Terus kita nanti akan pasang stiker sama untuk jalan yang di atas ini biar lebih keren lagi. Dan tentunya Tomica ini dia mengeluarkan suara ya, karena ini namanya juga Tomica Tone New Sound. Jadi ada suara-suaranya. Oke. Nanti bagaimana suaranya nanti kita akan lihat ya. Kita pasang dulu untuk jalannya ya. Oke, sini kita pasang jalannya. Oke. Oke. Sekarang kita pasang ini dia, stiker-stikernya. Kita pasang stiker, habis itu nanti kita display mobil ya. Ya.
sudah kita pasang semua, sekarang kita tinggal untuk display mobilnya. Jadi kalau kalian teman-teman nih semua punya koleksi mobilnya yang banyak untuk Tomikanya, kalian bisa display di sini biar lebih keren lagi. Oke. Sekarang kita coba display mobilnya ya. Oke, kalian bisa tambahkan seperti ini ya untuk display mobilnya. Sesuka hati kalian. Kalau kalian memang punya banyak koleksi mainan, kalian bisa tambahkan. Dan di sini ini kita bisa bunyi nih boxnya ya. Ini menggunakan baterai A3 2 piece ya. Oke. Nah, jika mobilnya dikeluarin, dia juga bunyi. Kita masukin lagi mobilnya, dia bunyi. Oke, kita tekan tombolnya, dia bunyi. Oke. Ini bunyi mobil. Ini bunyi alat berat ya. Ini bunyi stasiun bis ambulan ya. Oke. Ini bunyi truk mundur, bunyi polisi, ini bunyi pemadam kebakaran. Ini lampu merah, lampu pas. Ini kereta ya, perlintasan kereta. Oke. Perlintasan kereta. Ini bunyi lampu merah. Ya, lampu lalu lintas. Oke, tadi di sini kita udah bunyi ya, bunyi suara-suara dari berbagai macam jenis mobil. Nah, di sini kita juga bisa naik ke atas. Nah, dia bisa naik ke atas kita ya. Jadi nanti mobilnya turun di sini, dia masuk sini, dia turun. Oke, dia bisa turun di sini juga. Oke. Dia bisa masuk. Oke, dia ada liftnya. Oke, itu dia ya. Nah, oke, itu dia ya untuk video kita atau unboxing kita hari ini untuk Tomica Town Yukon Town Drive-nya ya. Jadi buat teman-teman ataupun sahabat Agatha Toys yang penasaran ataupun pengen tambah koleksi untuk mainannya biar lebih keren lagi, jangan lupa like dulu video kita hari ini dan subscribe serta aktifkan notifikasinya biar kalian terupdate terus dengan video unboxing tutorial dari Agatha Toys. Oke, sampai jumpa di next selanjutnya. Thank you. Bye.